Hei. Enggak. Ayo kamu harus berobat dulu sayang. Sini. Tuh, sini. baik susternya. Enggak ada susternya. Sini. Namanya siapa? Kenalan? Bapak. Iya sama bapak. Iya, oh ini bapaknya. Saya papanya. Ini namanya siapa nak? Ayo dong. Nomor 2. Nomor 2. Ini tiga. Anak nomor 2. Namanya siapa? Mama nggak ikut. Enggak. Kamu namanya siapa? Ini adiknya Rico, kakaknya Blacky. Kakaknya Blacky. Apa Brino? Kenapa? Saya Brinun. Oh Brinun namanya, iya. Di sini diperiksa, habis berenang. Oh kenapa? Kupingnya ceritain kamu. Cerita coba. Kamu berenang. Sini cerita. Kak Rico, nomor 2. Enggak, kamu. Gimana? Kupingnya lagi sakit, jadi kalau ditanya tuh susah. Oh, jadi ada gangguan pendengaran. Habis berenang, biar papa yang ceritain ya, kamu habis berenang. Papa acaran? Enggak, acaran. Cerita, papa kasih tahu penyakitnya apa. Papa yang ceritain, dia habis, nah semenjak tadi pagi berenang, jadi pendengarannya keganggu. Oh, kemasukan air. Kemasukan itu 4 galon. Iya. Tangan. Papa lagi ceritain kamu sakit. Oke. Yang pertama saya tahu dua harus. Tuh. Udah. Ntar sama dokter. Iya. Dia selalu bilang katanya di kupingnya kayak ada ambulan ngong. Oh, wing gitu. Iya. Yang pertama harus tahu dulu namanya siapa? Namanya Rico, Mbak. Rico ya. Iya. Rico. Terus umurnya berapa? Umur dia ini sekarang pokoknya saya 42, dia jangan dikit, ntar malah sakit kok. Iya. Yang kan disembuhin. Umurnya berapa? Bapak berapa? Saya 42. Bapak 42, ini anaknya? Anak saya 56. Udah siap mau diperiksa. Udah, ya nak ya? Udah periksa aja langsung periksa ya. Dokter ya. Sini. Oke, kita langsung periksa dokternya ya. Dok, saya telepon dulu dokternya ya. Gak usah, kamu naik sini. Halo dok. nak. Tep berhenti, naik dari sini. Tetap berhenti di sini. Tidur jangan dulu. Kelewatan. Yuk. Yuk, biar diperiksa. Nanti dokternya keburu datang. Yuk, ayo yuk. Bukan yuk gendong. Tidur. Nah. Op. Nah. Halo dok. Iya ini udah ada pasien menunggu. Baik. Ya tinggal tunggu ya, bentar lagi. Apa? Oh, ini nggak ada air. Tuh jadi suka kayak fobia air, dia takut air semenjak telap. Oh semenjak gitu ya, iya. Nak! Satu pasien anak namanya Rico, usianya 56 tahun, dia ada gangguan pendengaran sejak berenang tadi pagi. Jadi karena kemasukan air dia udah gak bisa ngedenger lagi gitu, dok. Boleh diperiksa dok? Dok. Dok. Ada apa nih? Ini ada anak namanya Rico, usianya 56 tahun. Suster, biar langsung diperiksa aja deh. Ya udah yuk. Sini nak. Sini nak. Sini nak yuk. Sini tuh, jelasin duduk sama situ, dokter. Duduk. Jelasin sama dokter semuanya. Yuk, cerita. Apa yang dirasain?
Alon akan agi-agi. Oh, kaki. Uping acukan air, miung miung. Uping acukan air. Oh, main di kebun barangkali ya. Iya. Yeah. Enak dalam acukan air, wing wing itu. Jadi kena bling pertama. Ha, ha, ha. Kok bisa nyambung sih? Kok bisa nyambung? Makanya kalau main jangan suka main lari-larian. Ya. Enangnya engah-engah, alam nyelam, blebek-blebek acuk. Naik ke gunung? Iya. Turun? Oh, jadi itu ya? Oh, iya. Airnya aci kuping. Iya. Itu masih kalau umpamanya kita lihat dulu, barangkali tulangnya harus pakai pen. Acukin uping? Iya. Nak, ceritain nak. Kejadiannya ceritain. Ceritain ke dokter. Dokter, aku enang. Etek-etek ini. Au-au acuk ayam. Elam. Udah bebek-bebek. Acuk air upingnya. Mungkin itu adalah di situ memang banyak buaya-buaya. Acuk. Gak ada suara apa-apa. Gak ada suara apa-apa. Gak ada suara apa-apanya. Dok, kalau gak ada suara, anak saya mati, dok. Harus dibedah. Yang sakit kuping. Yang sakit kuping, kenapa kaki yang dibedah? Dioperasi diganti sama pen. Ya. Jadi solusinya harus dioperasi. Ini kakinya. Hah? Kakinya harus dioperasi. Kakinya sehat, Dok. Kan kakinya tangan gak... enggak, tangan mah. Iya. Dok, tangan sehat. Tangan sehat, kaki sehat. Cuman kaki. Ah, ini. Enggak, kaki enggak, Dok. Kan masalahnya jadi anak saya berenang pagi-pagi, berenang. Nah, Toto mungkin makanya kalau anak, ya anak segede gini nih, jangan dikasih main lari-larian. Berenang gak lari-larian, Dok, gak ada yang lari-larian. Apalagi kalau dia kena ini, kenapa aku nih, jadi sehat, karimus. Kan? Apa? Tetanus, kalau primus artis. Tetanus. Iya, kaki enggak ada yang kena beling, enggak. Tuh, Kak sehat kakinya mah enggak. Tuh, enggak kenapa-napa. Kupingnya. Nah. Leher. Kuping. Naikkan lagi. Kuping. Ala. Kelebihan kuping nih. Hidung. Kuping. Nah. Kuping. Iya. Yeah. Kuping budak. Ya, kupingnya budak. Masuk. Suster, saya mau nanya. Ini kan dokter THT. Iya. Justru ini kelebihannya, Pak. Kuping, kalau kuping budak harus berobat dong. Oh, jadi anak saya budek, Dok. Hah? Budek. Anak saya budek berarti. Anak saya. Kuping. Kuping anak saya berarti budek. Kupingnya nggak dengar. Iya, berarti budek. Enggak dong. Berarti kalau kuping nggak dengar itu berarti budek. Barusan pasiennya ngomong gitu, Dok. Dokter, ini
Gak ada suaranya. Kalau nar... Saya kemari berdua mau ke komplain, Pak. Tanggung jawab nih. Kenapa? Bapak pasien sini? Iya. Oh, tadinya berobat ke sini? Kemarin saya kan udah berobat. Nah, saya itu radang tenggorokan. Terus sama dokternya diapain? Digip. Radang tenggorokan? Tapi digip? Iya. Terus saya bilang, saya alergi. Alergi kulit. Diapain sama dokternya? Dia nyaranin, banyakin makan udang. Oh, alergi disuruh makan udang? Iya, saya makan udang pedas merah, Pak. Kalau ini kenapa sakitnya? Emang bisul. Bisul. Nah, ini bagaimana keadaannya? Awalnya cuma bisul. Bisul. Terus tau tangannya dibelah. Bukan. Saya dipakai abang bekas jantung. Oh ya, oh yang pakai. Ini perabotan pada gue. Oh, dipakai alat pacu jantung. Iya, saya kabur tangan saya dipelintir. Bagaimana rasanya sekarang? Bagaimana rasanya gimana? Tapi sekarang. Masih sakit, Pak. Berarti digitunya udah berasa, dia udah terasa gitu. Bagaimana? Malah masih sakit, Pak. Ini awalnya bisul. Ini awalnya bisul. Nih gimana, Pak, saya? Alergi, Pak. Makan yang kemarin Bapak suruh kan saya suruh makan udang. Saya makan udang begini, gimana nih? Ini ngapa bisa begini? Kan Bapak kemarin bilang. Sakit apa, Dek? Oh, radang tenggorokan. Bapak gip saya. Nah. Terus lama-lama apa yang saya lancar, makan? Lama-lama ngomong lancar. Apa bilang? Ya kan? Nih mungkin salah makan, apa yang dimakan? Emang begitu. Kemarin Bapak bilang, makan udang yang banyak. Kan saya bilang, saya alergi. Akhirnya begini, Pak. Nih, makan apa ini? Saya makan udang. Kan kemarin saya bilang, Pak, saya alergi. Nggak boleh makan sembarangan. Bapak suruh bilang, banyakin aja makan udang gitu. Makan telur? Udang! Ini muka merah nih. Iya. Mungkin salah makan. Iya, kan tadi saya bilang, Bapak nyuruh saya makan udang. Kalau nggak makan udang mah nggak begini. Saya makan udang 5 kilo, begini. Makannya? Iya, makan udang. Saya gimana ini? Susah sih itu yang susah. Ini Bapak yang nyuruh makan udang. Kenapa orang alergi malah disuruh makan udang? Ini penyakitnya harus dibuang. Penyakitnya nih. Ini harus di... Bagaimana kalau kita... Apa namanya? Amputasi. Hah? Amputasi. Bapak, orang leher diamputasi, iya aja. Tahu? Apa? Dia bilang amputasi. Iya, mati dong. Kalau amputasi kaki, Pak, tangan masih bisa. Misalnya dikhawatirkan penyakitnya tambah menyebar. Makanya dipotong agar tidak menyebar. Kalau ininya dipotong ya hilang, Pak. Bangun. Ini gimana? Solusinya gimana ini? Makannya harus kita pantang. Bapak yang nyuruh. Kan Bapak yang nyuruh saya makan udang. Ya, kecurut jangan dimakan. Udang. Kecurut. Ini biar cepat selesai. Amputasi aja.
Nah, sebentar. Ya bagus aja. Suster, kenapa tadi di awal minta kata mutiara? Ini ada hubungannya, pasien pada salah semua ini. Makanya saya di awal. Makanya saya di awal kan minta kata mutiara. Takut-takut ada begini. Jadi ada, sebelum diperiksa ada kata-kata terakhir dulu gitu, Pak. Bangun. Pak, berarti semua pasien di sini pada gagal. Nah itu makanya. Kita lanjut tempat kita di obrolan aja, Pak.